Kontong sama mobilnya nang penuh. Jadi nanti tak ngundang di.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah kediaman saudara, yaitu akad nikah sekaligus antar barang di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan ini mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Yang terhormat Bapak KUA, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ustaz, Bapak Kiai, dan juga pemuka masyarakat, yaitu maupun dari RT, dusun, kepala desa, mudah-mudahan yang dapat hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang saya muliakan. Buah mengkudu jatuh di tanah, dibilang di belakang rumah lebat buahnya. Orang yang datang sudah di rumah, mari kita buka acara selanjutnya. Baiklah bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang saya hormati. Tentunya kami atas nama keluarga besar Bapak Aswan sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada bapak, ibu-ibu sekalian yang dapat hadir memenuhi undangan beliau di pagi hari ini. Baiklah, saya bacakan acara-acara berikut. Acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Penyerahan akad nikah yang akan kita laksanakan, yang akan dipimpin oleh Bapak KUA Kecamatan Bunuh Kayu. Acara ketiga, penyerahan dari mempelai putra. Acara keempat, penerimaan dari mempelai putri. Acara terakhir yaitu penutup doa. Baiklah, kita mempersingkat waktu karena hari sudah cukup siang menjelang zuhur. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sama-sama akan menyaksikan yaitu akad nikah anak kita yang bernama Septi Carmila, putri bungsu dari Bapak Aswan dan Ibu Marlina, dengan seorang laki-laki yang bernama Karis Budianto, putra kedua dari Bapak Mujadri dan Munardri dan Ibu Juwida. Mudah-mudahan setelah akad nikah nanti kedua mempelai ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Baiklah, kita memberikan waktu. Ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Kepada bapak, tempat dan waktu kami minta saksi dari mempelai putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza najada wa makina linasa ya laula anhada nabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallim amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, hadir di majlis akad nikah, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Taala, yang mana pada sempat ini kita masih sama-sama diberikan beberapa nikmat, tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menyaksikan menghadiri prosesi akad nikah yang sebentar lagi kita laksanakan.
Salawat dan salam salamkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sentiasa kita berikan sahabatnya Yomul Kiamah, juga yang sentiasa kita istiqomah dengan sunnah sunnahnya. Pernikahan ini adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sesuai protokol kami, sebuah kata kita laksanakan, akan saya bacakan bidata telah masuk di pemeriksaan kata kami. Ini perlu saya bacakan kalau terjadi keliruan, baik ejaan, penulisan dan lainnya, nanti bisa diperbaiki. Yang pertama, calon suami, nama lengkap Taris Budianto, kepada Lelah Ketapal, 3 Februari 2002, warga negara Indonesia. Alamat Jalan Walter Munciti, RT 3RW 3 Desa Injil, Desa Baru, Kecamatan Bakayung. Orang tua beliau atas nama Bapak Munazri dan ibunya atas nama Ibu Julida. Adapun calon istri, nama lengkap Septi Carmila, tempat lahir Ketapang, 17 September 2000. Indonesia, alamat Jalan Pinang Jaya RT 7 RW 2 Desa Makassari, Kecamatan Bakayung. Orang tua beliau atas nama Bapak Asuhan dan ibunya yaitu Ibu Marina. Adapun wali sesuai pemeriksaan kami yaitu Wali Ayah Kandung dan Bapak Asuhan, dan di sini cantumkan untuk mahar atau mas kawin berupa uang Rp100.000. Adapun saksi yang diajukan dari Bapak Sarito, M. Sarito, 2 Bapak Sahrun. Sudah ada semua, mohon mendekat. Walinya mana? Bapak. Saya tanyakan kepada Bapak, mau di nikahkan sendiri atau diwakilkan? Ya sendiri. Kalau begitu posisinya adiknya berbahagia, orang lancana, bayang, istri, suami, yang sudah berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama dengarkan, akan saya buka dengan kutipan secara singkat. Semoga dapat menjadi berkah dan makmur oleh Allah Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنه لا يأتيها كذبان قال أيضا الدنيا متاع وأخر متاع وتبصرك صدق العظيم. Mari kita sama-sama bersabar. Semoga dosa dan kesalahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Taala. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal khairul qayyum wa atubu ilaih.
astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaih ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله saya bersaksi di hadapan Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sallallahu mohon kepada saudara Karis Prianto untuk membaca dua kalimat syahadat untuk memperbarui tauhidnya pada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Kebetulan. Bismillahi. Bismillahi. Walhamdulillahi. Walhamdulillahi. Wassalatu. Assalatu. Wassalamu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Saudara Karis Prianto, sebelum ada tugas kita lanjutkan, saya tanyakan, apakah saudara sudah siap menikah? Tidak ada unsur paksaan dari siapapun? Tidak. Sudah bisa menerima kelebihan kekurangan safety Kamila? Tidak. Apalagi sudah tidak ada keraguan, boleh mendekat, boleh mendekat ya. Sudah belajar kan? Sudah belajar kan? Saya mendekat. Usikum manafsi bitaqwallah ujai wujukala ma'arukala biblik marbrin awatas ayam bisa ya Karis Budianto bin Munajir kau kunikahkan dengan anak-anak kandung saya yang bernama Siti Kamila dengan mahar 100 ribu rupiah tunai. Saya terima nikahnya. Ya Karis Budianto, kau kunikahkan dengan anak kandung saya yang bernama Siti Kamila dengan mahar. Ada tisu ya, tisu. Ya Karis Budianto, kau kunikahkan dengan anak kandung saya yang bernama Siti Kamila dengan mahar 100 ribu rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawin anak kandung bapak yang bernama Siti Kamila dengan mahar uang 100 ribu dibayar tunai. Sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ijab kabul dapat dilancar. Oleh karena itu kami bertugas bahwa kita mendapat gayung. Bahwa semua ini saya nyatakan bahwa pasangan saudara Karis Budianto bin Munazri dengan Septi Kamila binti Aswan saya nyatakan sah sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu kita semua memohon kepada Allah semoga pasangan yang baru saja nikah ini senantiasa mendapat kemudahan, kelancaran untuk mewujudkan suatu keluarga yang dicita-citakan, yakni keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan jika dikaruniai anak mendapat anak-anak yang soleh hati yang berbakti kepada kedua orang tua, amin, membanggakan agama dan negaranya. Allahumma amin. Berikutnya mohon dihadirkan istrinya. Kami minta kepada mempelai
putri untuk dapat turun. Tunggu Senam, tunggu situ. Cepatlah lo. Tunggu siapa, nanti dijemput. Nama. Ayo kawal. Musik. Anak kami tadi Septi Carmila dengan seorang putra yang bernama Karis Budianto. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan mengucap suci dan nikah anak kami ini. Semoga amal ibadah Bapak diterima. Tentunya kami
meminta kepada perwakilan siapanya Bapak Ustadz Saritung untuk dapat menyerahkan kepada kami. Kami juga meminta pihak wanita yaitu Bapak Sahrun nantinya untuk dapat menerima penyerahan yaitu dari Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil adzim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramin, para ahli ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus ketua dari pihak mempelai wanita yaitu Bapak Sahrul yang saya hormati dan saya ta'adini, yang saya hormati pula Bapak Aswan selaku sahibul hajah, orang tua dari mempelai wanita yang saya hormati dan juga saya taati, yang saya hormati para ustaz, para kiai yang lain yang berbahagia. Kita masih diberi nikmat sehat jasmani maupun dalam rangka waliyatul urus ananda fitri. Mudah apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Bapak Aswan dan Ibu Marina mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Penyerahannya kami terima dengan baik dan ikhlas. Kecintaan ini pun kami catatkan. Sebelum sambutan ini kami akhiri, ada titipan pantun buat kedua mempelai. Tanjung melambang, airnya biru. Jalan-jalan, tentunya seru. Pandang memandang, tersipu malu. Alangkah indah, pengantin baru. Ulama soleh, manusia mulia. Sekali lagi, ulama soleh, manusia mulia. Mengajak adab, tidak sengsara. Kami semua turut bahagia melihat ananda bersanding mesra. Berhubung prosesi pernikahan sudah dilaksanakan, maka rasanya tidak perlu berpanjang kata lagi. Berarti kita telah menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu prosesi pernikahan ananda Karis Budianto bin Munajri dengan ananda Septi Carmela binti Aswan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sungai Pawan airnya jernih. Empat orang memancing ikan. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah, sudilah dimaafkan. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mana telah dapat menerima penyerahan dari mempelai diwakili oleh Bapak Ustaz Sarito, yang mana kedua mempelai ini telah sepakat dan menerima apa yang telah disampaikan oleh kepada dua belah pihak ini. Akad nikah kita, maka kami atas nama Bapak Aswan sekeluarga mengucapkan besarnya yang sedalam-dalamnya belah pihak ini. Baiklah, sebelum mari kita sama-sama mendengarkan. Tadinya kan belum Pak penyerang dulu. Penyerahan dari Bapak Ustaz kepada Bapak yaitu Pak Sahrul.
Dah, dah apa mah agen tu, santai ya. Oh, terserah. Abi mau misalkan lagi. Bapak Sarim, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan barokah dan mendapat rahmatnya. Saya perwakilan dari orang tua Ananda Karis, yaitu Bapak Menteri dan Istri, menyerahkan sekapur sirih kepada Bapak sebagai tanda ikatan. Mohonlah diterima apa adanya. Alhamdulillah dan insya Allah kami terima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang mana telah sama-sama menerima, yaitu penyerahan sekapur sirih. Baik.